Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zulkifli seputar otomotif ya teman-teman. Ini saya mempunyai satu unit mobil Hijet 1000. Ini aslinya station, saya rubah menjadi, saya potong ya, saya potong menjadi pick up. Mau saya buat pick up manu, apa ya? Mau buat saya buat pick up. Surat-suratnya masih Hijet 1000 station ya teman-teman, seperti ini. Ini saya dapat dulu harganya 7.700.000. Saya renovasi, saya hilangkan karat-karatnya, saya cat ulang dengan cat manual ya. Ini ya kuncinya, kalau mau memotong stasiun menjadi pick up, kita cari apa, besinya yang dulu kan Hijet dulu datang ke Indonesia hanya berupa kepala dan sasis jadi satu dari Jepang itu, dan kita cari yang ini terus dirubah kan, ini dulu dijadikan station. Kan masih ada puing-puingnya pick up dulu, apa orisinilannya, potongannya. Saya ambil dari sini. Saya potong. Terus saya tutup kembali. Dan ini gedekannya saya pak kasih yang seperti ini. Nanti kita tutup sini, diberi kata itu di situ. Dan ini masih renovasi apa, pengereman. Ini masih kita berikan plat dulu di sini. Ini tahun 84, ring 13 bannya. Hijet 1000. Mengapa saya potong? Dikarenakan kan ini dulu tahun 84 ya. 84 besinya kabin belakang itu sudah hancur. Sudah berkarat. Dan mau dibenain lagi itu sudah percuma ya, tidak awet. Kalau tidak di full kita ganti lantainya. Karena lantainya sama glogornya ini sudah habis, saya potong, saya kilokan, terus saya buat seperti ini. Kalau untuk surat-suratnya bisa untuk merubah station ke pickup, itu saya tanyakan di Samsat, tapi ya habisnya banyak. Kalau tahun tua itu katanya bisa hampir 10-an juta. Ini kan mati sama plus hidupinnya itu. Hidupinnya kan 2013. 2013. Dan kita hitungkan itu 10 jutaan habisnya. Plus partnya juga mati ini. Nanti kita hidupin tapi dengan surat station, masih station. Kita berikan apa namanya, kita berikan kabin terpal seperti mobil off-road tap-tap itu. Kita nanti kan bisa dibuat jadi pick up, tapi dan juga kita buat jadi station seperti ini. Penampakan dalamnya mobil tua. Ini lantainya masih bagus ya, mesinnya seperti itu masih kering. Hijet 1000 3 silinder, mesinnya seperti ini, 4 percepatan, 5 tread ya. Ini bandel saya buat di gunung-gunung seperti itu, medan di sini cukup bandel ya teman-teman, dan irit.
baik remek. Seperti itu caranya buat. Kalau yang itu kan press untuk itu kan pintu kiri ya, kiri untuk kabin belakang masih kita potong lagi. Ini jadi yang saya jadikan panutan untuk orinya ini yang sebelah sini, sebelah kanan. Ini kan masih, nah ini yang ori. Masih orisinilan dari Jepang ini, masih potongannya itu seperti ini. Dan ini saya tambahi lagi. Tambahi untuk menutup. Untuk menutup ini. Seperti itu ya, teman-teman, caranya membuat pickup sangat mudah. Kita cari aja kalau mau bagus. Kita cari aja apa namanya, kita panutannya yang sebelah kanan yang belum, masih banyak banyak apanya ya, orinya bawaan pabrik. Kalau ini kan sedikit, ini cuman segini, masih banyak kan yang kanan ya. Lalu kita potong, dan ini seperti ini. Ini kan masih orinya bawaan asli dari Jepang ya, belum dirubah segini. Kalau mesin untuk dibuat di desa-desa ya lumayan, ini lumayan masih bagus, masih kuat. Pijat 1000. Oke ya teman-teman, seperti ini caranya membuat pick up dan caranya untuk mengurus surat ya, seperti itu. Biayanya saya tanyakan hampir 10 jutaan plus menghidupkan, itu sudah mati 2013 dan sekarang sudah 2021 tahun 84 Hijet Station. Oke, sampai sini dukung terus YouTube saya, Zulkifli seputar otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.